Dengan kegiatan hari ini ya, dalam menyambut HUT Bayangkara ya, kita mengadakan pelayanan langsung jemput bola kepada masyarakat karena tempatnya kita sendiri adalah steher penyeberangan. Jadi kenapa kita pilih steher? Karena untuk melayani masyarakat yang ingin menyeberang sehingga mereka tidak jauh membuat SKCK di Polres. Makanya kita membuat SKCK on the spot. Jadi kita langsung melayani dan menjemput bola untuk mendatangi masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan SKCK di wilayah Sekadau. Kemudian launching SKCK on the spot ini mungkin kita akan laksanakan hari ini sampai jam 3 sore. Ya, nanti dilanjutkan dengan SKCK Night Season. SKCK Night Season ini kita akan membuka pelayanan pada malam hari. Jadi pelayanan hari kita akan membuka masyarakat yang akan membuat SKCK pada malam hari. Nanti kita akan adakan di kafe-kafe di Pasar Baru. Untuk pembuatannya sendiri berapa lama nih, Bang? Sampai yang jadi? Untuk pembuatannya sendiri, kalau syarat-syarat sudah lengkap, jadi pembuatannya tidak lama, hanya 10 menit, jadi mereka langsung cetak di sini. Karena sekarang sudah berbasis online. Oke. Kalau mau cari kan di sini kah?